Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina yurqubuna bi ruqyatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Tanggal 27 Rajab mengingatkan kita kembali kepada suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang dahsyat dan spektakuler yang tidak pernah hilang dimakan waktu dan masa hingga terbelahnya langit dan bumi ini. Inilah suatu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya diwajibkan kepada beliau saja, bukan hanya diperintahkan secara pribadi untuk beliau saja, akan tetapi Isra dan Mi'raj itu wajib bagi setiap mukmin yang telah mengenal akan ruhnya. Karena sebagai seorang mukmin itu Bapak Ibu, di mana dia mesti mampu memandang dan menyaksikan Allah itu setiap harinya, setiap waktunya, setiap perjalanan hidupnya sampai ruh itu meninggalkan akan cangkangnya. Itu wajib. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai contoh, sebagai uswah dan teladan bagi kita ini, karena beliau telah mencontohkan kepada umat bagaimana cara berisra, bagaimana cara bermi'raj, berliku, bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah. Makanya jikalaulah beliau itu sebagai contoh dan teladan buat diri kita ini, maka umatnya juga wajib melakukan isra dan mi'raj itu untuk berliku, untuk bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi dirinya, bagi orang-orang yang ingin bermi'raj, orang-orang yang ingin berliqa, bermusyahadah dan bermuajahah. Maka Rasulullah itulah contohnya. Jadi memperingati Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas seremonial belaka, bukan sebatas hanya kita mengenang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha, tapi memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul itu bagi umat, bagi diri kita ini, bagaimana kita mesti mampu mencontoh dan meneladani beliau supaya kita mampu untuk berisra dan mi'raj itu, karena beliau telah mencontohkan kepada umat ini.
maka wajib hukumnya. Maka ini yang mesti kita pahami. Banyak hikmah, banyak iktibar, banyak pelajaran yang kita bisa ambil di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bukan hanya sebatas menjemput perintah sholat, akan tetapi proses perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebenarnya adalah proses Islam, proses iman, dan proses ihsan. Kalaulah Islam, iman, dan ihsan syariat, thariqah, dan hakikat, ketika fase itu kita telah lalui sebagai wasilah kita untuk usul kepada Allah, maka ketika kita sudah sampai pada fase hakikat itu, Bapak Ibu, maka fase hakikat itulah yang menghantarkan kita untuk sampai kepada fase makrifat, berliku, bermusyahada, dan bermuajah dengan Allah. Jadi malam ini, Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membukakan tabir-tabir rahasia itu, sehingga kita betul-betul mampu menelusuri proses perjalanan pulang dan kembalinya kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas mengambil perintah sholat, Bapak Ibu, proses menelusuri perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menghantarkan diri kita ini kepada Tuhan? Karena Allah sudah katakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini asalnya daripada Allah, dan itu pulang dan kembalinya kepada Allah. Mima datangnya situ pulang, mima hilang situ dicari. Kok yo datang awak daripada Tuhan, itu pulang dan kembalinya tetap kepada Allah, Bapak Ibu. Maka memulangkan diri kepada Allah itu jangan ditunggu habisnya usia umur kita, jangan ditunggu sampai datangnya ajal kita. Memulangkan diri kepada Allah itu sebelum habisnya usia umur, sebelum datangnya ajal, sebelum Israel itu datang menghampiri diri kita. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Mutu qobla an tamut. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum dirimu mati itu makna hakikatnya, mati sebelum habisnya usia umur. Proses Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu disempurnakan Allah kepada beliau sebagai contoh dan teladan buat diri kita ini. Proses syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Dan kita wajib untuk mencontoh dan meladani beliau, supaya kita bisa memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah sebelum ajal itu sampai, sebelum usia umur kita itu habis, Bapak Ibu, sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum ruh itu meninggalkan alam dunia, kita sudah bisa berisrof dan mi'rof itu kepada Allah. Kalau kita ingin selamat pulang dan kembalinya kita itu kepada asal kita. Jadi jikalaulah kita ingin selamat pulang dan kembalinya kita kepada Allah, kepada asalnya kita itu, maka inilah kesempatan bagi kita di alam dunia dan di alam sana ini sebelum habisnya usia umur. Betul-betul kita istiqomah menelusuri perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah, karena Allah telah membukakan rahasia-rahasianya kepada diri kita ini, supaya dengan akal fikir kita, dengan kecerdasan rohani kita, kita mampu memahami dan mengambil iktibar dari setiap apa yang disampaikan Allah.
wa alla yustaqamu ala tariqati la askainahum ma'an. Jikalaulah hamba-Ku dirimu telah istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk, kamu sudah ada keinginanmu, mahabbah dan rindumu untuk berliku, untuk bermusyahadah dengan Aku, kata Allah, la askainahum ma'an. Aku akan memberikan kepada dirimu petunjuk. Maka dengan petunjuk itulah kamu itu betul-betul berjalan kepada Aku. Ya ja'alakum murotam sunabihi. Siapa yang telah Aku bukakan tabir rahasia dirinya, lalu Aku berikan nur ke dalam dirinya, kata Allah. Maka berjalanlah kamu di dalam nur itu. Berjalanlah kamu di atas hidayah dan petunjuk itu, kata Allah. Biar kita ini betul-betul sama, Bapak Ibu. Jadi selamatnya kita memulakan tabir rahasia diri kita ini kembali kepada Allah apabila kita berjalan di dalam nur, berjalan di dalam terang, Bapak Ibu. Nah sekaranglah masanya kita memperkuat jalan pulang ini kembali kepada Allah itu, bagaimana kembalinya kita itu jalannya betul-betul tenang. Maka munculkanlah niat yang kuat, azam yang istiqomah untuk kita bisa sampai kepada Tuhan itu. Karena Allah telah katakan, ya ayuhal insan innaka kadihu ila rabbika kadhan famuna. Wahai jantung hatiku, kata Allah. Wahai bela jiwaku, kata Allah. Kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah bekerja keras untuk berliku, untuk bermusyahada kepada Aku. Pasti kamu akan sampai juga kepada Aku, kata Allah. Jadi munculkan mahabbah itu, keinginan itu. Ini pesannya Nabi kepada kita. Man ahabballahu liqa'ahu, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang betul-betul ada keinginan dan kerinduan dalam hatinya untuk berjumpa dan bersua dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga ada kerinduan, Allah juga ada keinginan mahabbahnya untuk menemui akan hambanya. Tapi sebaliknya, kata baginda Rasul, wa ma lam yuhibbillah liqa'ahu lam yuhibbillahu liqa'ahu. Barang siapa di antara umatku, hambanya Allah, tidak ada mahabbah, tidak ada keinginan dan kerinduan untuk berisra mi'raj, untuk berliku, bersua dan bermusyahadah dengan Allah, lam yuhibbillahu liqa'ahu, maka Allah pun juga tidak ada keinginan, kerinduan, mahabbah untuk menemui akan hamba. Maka jikalau Allah ingin berharap menemui hambanya, karena kita ini adalah min ibadi juz'ab, kita ini adalah bahagia tajali daripada dirinya, belan jiwanya. Maka munculkanlah mahabbah itu dalam hati kita. Munculkan keinginan, kerinduan itu untuk berliku dan berusaha dengan dirinya. Pasti Allah juga akan memunculkan mahabbah dan kerinduan dirinya untuk menemui akan hambanya. Siapa yang datang kepada Aku dengan berjalan, maka Aku akan song-song dirinya dengan berjalan. Begitulah harapan dan keinginan Allah itu melebihi harapan dan keinginan kita kepada. Kalaulah kita ini ada keinginan dan kerinduan untuk bermusyahadah dengan Allah, maka keinginan Allah itu kepada diri kita melebihi keinginan kita untuk berliku bermusyahadah dengan diri. Karena Allah itu, Bapak Ibu, amat sangat pencemburu dengan hambanya. Makanya supaya hambanya itu tidak mendua hati kepada yang lain selain daripada dirinya, maka disitulah Allah selalu menanamkan harapan dan keinginan kepada hamba-Nya.
pahamilah bahwa Allah itu rindu dan cinta untuk belahan jiwanya ini. Itu yang mesti kita sadarkan. Itu yang mesti kita aktifkan di dalam rohani kita ini. Sehingga semakin bertambahnya umur kita, semakin bertambahnya usia kita, Bapak Ibu, semakin hidup mahabbah itu sebenarnya. Semakin aktif dan terinstal rasa Tuhan itu ke dalam diri kita ini. Sehingga tidak ada lagi namanya ruang dan waktu, masa, zaman yang membuat kita ini berjarak dengan Tuhan. Kalau ada kita ini berjarak dengan Tuhan, itu karena diri kita sebenarnya menutup jarak itu dengan Allah. Kita yang menutup jalan untuk berlikau dengan Allah. Padahal Allah itu selalu mengutarakan kepada kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku senantiasa menyerta dirimu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Kalau orang yang sudah terbuka rohaninya, sudah ada mahabbah dan rindu serta bermanja-manja dengan Allah, ketika Allah telah mengutarakan akan kehadiran dan kedekatan dirinya dengan kita, di mana ada kamu, di situ ada aku sebenarnya. Rasa itu mesti hidup di dalam diri kita ini. Di mana ada aku, di situ nyatanya Tuhan itu. Sehingga hidup kita ini tidak akan pernah sempurna. Apa sebabnya? Karena hati kita, rohaninya kita itu telah dipenuhi, telah diisi dengan mahabbah bersama Allah. Kita bisa merasakan akan kehadiran kedekatan itu dengan Tuhan. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena Allah itu ahad tobinas. Allah itu sudah meliputi akan diri setiap manusia. Allah sudah meliputi akan diri kita ini. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita, yang disebut namanya insan, itu maknanya kita ini hidup di dalam rahman dan rahimnya. Kita ini hidup di dalam dekapan cinta dan kasih sayangnya. Allah yang meliputi kita. Begitulah Allah itu latif. Begitulah Allah itu maha lembut, maha halus dia. Saking latifnya, saking maha lembutnya, saking halusnya. Tidak ada ruang dan waktu, tidak ada masa dan tempat yang tidak ada di dunia. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Dia meliputi ruang dan waktu, masa. Segala yang nyata, segala yang wujud. Itulah kezohiran akan nyatanya di dunia. Namun kesempurnaan, kenyataan akan wujud kezohiran di dunia, sempurna pada diri Bapak Ibu itu. Kalau Allah sudah membukakan akan kesempurnaan nyata maslahat dirinya pada diri Bapak Ibu, itu maknanya apa? Di mana ada kamu, di situ ada aku. Betul, tangkap rahasia itu. Kita tilik ke dalam, kita senter ke dalam, kita pastikan ke dalam. Di mana aku berada? Di situ nyatanya. Begitulah rasa Tuhan itu mesti hidup di dalam kita. Sehingga setiap waktunya, setiap saatnya, kita sudah bisa memahami isu dan realiti yang sebenarnya. Dan sebelum habisnya usia umur kita, Rasulullah itu hanya contoh. Rasulullah itu hanya uswah dan teladan buat diri kita ini. Bagaimana umatnya ini mampu berislam merah seperti yang telah dicontohkan oleh beliau, cara bermi'rat kepada Nabi.
Yang pertama Bapak Ibu, ya kita lihat prosesnya. Ya, proses yang pertama itu proses Islam atau proses syariat. Ini diawali dengan proses tazkiyatul qalbiyah, pembersihan dada beliau, ruhani beliau, kalbu beliau. Ini prosesnya. Ya, yang disebut namanya tazkiyatul qalbiyah. Tazkiyatul qalbi itu proses pembersihan ruhani qalbu. Kalaulah ruhani Nabi dibersihkan, qalbunya Rasulullah dibersihkan, janganlah Bapak Ibu salah pula memahaminya, berarti hati Nabi kotor. Ya, hati Nabi itu berlumuri. Bukan. Nabi itu adalah contoh dan uswah sebenarnya bagi diri kita ini. Ya. Karena siapapun yang akan bermihraj, siapapun yang akan berlikok dengan Allah, maka prosesnya itu adalah proses pembersihan hati. Nah, Nabi contohnya itu untuk memberitahukan pesan yang tersirat bagi umat ini. Karena Allah katakan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Bahwa hati manusia itu penuh dengan penyakit, penuh dengan nipak-nipak batin. Nah, nipak batin itulah sebenarnya sebagai batu licin, batu penaruh, hijab dan penghalang bagi diri kita untuk bisa bermi'rat kepada Allah. Makanya supaya ruhani kita itu bisa berisrak mi'rat kepada Allah, maka perlu proses tazkiyatul qalbi, yaitu pembersihan hati. Ini yang disebut namanya ya, mengeluarkan nipak-nipak batin sekiranya itu ada di dalam hati kita. Ujub, ria, takut, dengki, sombong, soso, onge, gibah, namimah, seganteng, serancak, solepai, itu semuanya itu penghalang udah. Makanya Nabi katakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Tidak akan masuk surga umatku, walaupun dia itu adalah ahli ibadah, ahli sujud, jikalau ada di dalam hatinya sebesar zarah sifat sombong, sifat ujub, sifat takbur. Ujub, sombong dan takbur itulah sebenarnya penghalang dirinya itu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Jadi jangan dianggap enteng, dianggap remeh masalah ujub Bapak Ibu, masalah takbur. Hati-hati. Ya. Jangan hanya zahirnya saja dikatakan ahli surga, seolah-olah Bapak Ibu kita semua sudah mendapatkan sertifikat surga, tapi di dalamnya kan itu namanya tak hijau di nantara namu wahum yasabuna annahum yasinuna sunnah. Kamu menganggap, mengira dan menyangka bahwa dirimu itu adalah ahli surga telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal kamu sebenarnya sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri, tapi kamu tidak menyadarinya. Ini yang mesti dibersihkan. Siapa yang ingin berlikok dan bermirah kepada Allah? Dicontohkan oleh Allah melalui Nabi. Itu uswah itu. Jadi Rasulullah itu, ya, seumur hidupnya itu sempurna proses tazkiyahnya, ya, dibersihkan pada umur 4 tahun. Pada usia ya 10 tahun. Pada usia 15 tahun. Pada usia 40 tahun. Pada usia 51 tahun.
dibersihkan Bapak Ibu, proses. Maka ketika itulah Jibril, Mikail datang menghampiri beliau. Dibawalah Rasulullah itu ke sumur Zamzam. Nah, di situlah Rasulullah dibaringkan lalu dibedah dadanya. Dari sini kan di bawah jamur ini Bapak Ibu asapnya pusat ini. Ya kalau Allah yang memerintahkan malaikat untuk mengoperasi Rasulullah, tentu tidak berdarah Bapak Ibu. Tentu tidak ada sakitnya. Setelah dibelah dadanya, ada bersihkan hati itu. Setelah dibersihkan hati beliau, dicuci dengan air zam-zam, barulah dimasukkan ke dalam hatinya itu iman. Islam, Tauhid, dan Ma'rifat. Jadi dimasukkanlah nur iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Makanya Allah katakan, walakinallaha hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta, mahabbah minni. Dengan aku, kata Allah. Maka aku tanamkan keimanan itu betul-betul tertancap di dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Jadi iman itu letaknya di hati, kan? Iman itu letaknya di hati. Hati itu letaknya di mana? Mesti dipahami itu. Biar tahu Bapak Ibu. Nah, ini harus saya bukakan ya. Allah katakan, ya, aku ciptakan anak Adam itu, ya, itu sebagai sebuah mahligai. Mahligai. Karena itu Ibnu Adam kisor, aku jadikan anak Adam itu batang tubuhnya seperti sebuah mahligai. Nah, di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Hati sudur. Sudur hatimu. Di dalam hati sudur itu, disitulah letaknya hati buat. Hati buat. Di dalam sudur itu letaknya hati buat. Di dalam buat itulah terletaknya hati kulub. Di dalam hati kulub itu letaknya hati bahjatul kulub atau sagofa. Di dalam hati bahjatul kulub itu, disitulah letaknya hati lubat. Di dalam hati lubat itu, disitulah letaknya sir. Rahasia. Di dalam rahasia itulah letaknya nur. Di dalam nur itulah aku, ya Allah. Rupanya iman, keyakinan Bapak Ibu kepada Allah itu betul-betul dia tersimpan, terletak, terguncang di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu itu. Rahasia hakikat diri Bapak Ibu itu adalah nur. Siapa nur itu? Nur itu tiada lain adalah tempat memandang nyatanya aku itu, Tuhan. Itu yang dikatakan min ibadhi juz'an. Itu yang dikatakan tajali diriku, bahagia diriku. Kalau kita sudah memahami bahwa nur itu tajalinya aku, bahagia diri aku, bela jiwa aku, maka disitulah letaknya keimananmu, mahabbahmu itu bersama aku, kata Allah. Itulah hidup kita tidak pernah berjarak dengan Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situ ada aku. Kenapa? Karena nur ini adalah rahasia dirinya. Wa sirri sifati wa sifati la ghairi.
Nur itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku, Allah. Mana pernah berpisah cerai Bapak Ibu, sifat dengan zat, zat dengan sifat. Pernah Bapak Ibu dengar gula dengan manisnya itu berpisah cerai, ini gula, ini manisnya. Pernah? Nah, cabai, kok padenya, kok ladonya. Pernah berpisah? Pernah berpisah. Zat dengan sifat, sifat dengan zat, tidak pernah bisa berpisah. Apa sebabnya? Nyatanya sifat itu kena zat. Zahirnya zat itu kena sifat. Maka yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalau yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, sebenarnya sifat itulah yang sebenar-benarnya zat itu. Sifat itu yang dikatakan cermin untuk memandang akan diriku, kata Allah. Mana yang katakan cermin Allah? Itu yang nur itu. Nur itulah cermin untuk memandang nyatanya Tuhan itu. Nah, itu yang menjadi rahasia bagi diri Bapak Ibu. Situ letaknya walakin Allah hababa ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Itu di dalam. Jadi iman itu bukan kata si A, bukan kata si B. Iman kita dengan Tuhan itu. Dalamnya lautan bisa diukur Bapak Ibu, tapi dalamnya iman kepada Allah tidak bisa diukur. Lihat namanya Bilal bin Rabah. Walaupun dipertaruhkan, diletakkan batu besar di dananya. Apa yang disebut Bapak Ibu? Ahad, ahad, ahad. Begitu majikan menyiksanya, menzoliminya, menganiaya dirinya, bagaimana? Bila bin Rabah itu bertuhan kepada Lata, Uzza dan walaupun tubuhnya ini menjadi budak daripada majikannya, namun imannya, ruhaninya, kalbunya tidak akan pernah bisa diperbudak oleh siapapun. Itu ahad. Itulah orang yang sudah berliku. Itulah orang yang sudah bermusyahada. Itulah orang yang telah bermuajah. Itulah orang yang semangat dan rakoh dia. Tak ada rasa gamang, tak ada rasa takut akan mati. Itulah bukti seorang wali Allah. Inna awliya Allah la haqqun alaihi wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah, kekasih Allah itu Bapak Ibu, tidak ada rasa gamang, khawatir dan takut dalam menjalankan kehidupan di alam dunia ini. Dan dia juga tidak akan pernah bersedih dalam menjalankan kehidupan di alam akhirat. Karena hidupnya itu telah betul-betul bersandar dan bergantung kepada Allah. Hidupnya itu zahir dan batin sudah diserahkannya kepada Allah seutuhnya. Ini mesti memahami konsep itu. Makanya Rasulullah itu sebagai uswah dan contoh bagi umat ini. Kalau kita ingin bermirat kepada Allah, ini prosesnya. Sampai sini. Ada bersih, ada masukkan iman. Keiman yang telah terpunjam, yang sudah berkurang dan berakar di dalam hakikat rahasia dirinya. Kalau ada muncul iman di dalamnya, telah hidup iman di dalamnya, maka baru muncul namanya Islam. Inilah orang yang mau berserah diri kepada Allah itu. Jadi Islam itu orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa dia mau berserah diri kepada Allah zahir dan batin? Karena dia yakin kepada Allah itu, Allah itu maha di atas segala-galanya. Tak ragu dia dengan jaminan Allah. Tak ragu dia dengan janji Allah. Tak ragu dia dengan kemampuan Allah. Itu orang yang berserah diri itu. Nah, ketika dia telah berserah diri kepada Allah, karena keimanan yang kuat, maka situlah duduknya tauhid itu dia sebenarnya. Tidak ada lagi yang terpandang, tidak ada lagi yang tertilik, melainkan yang terpandang dan tertilik hanya Allah semata-mata di situ.
Allah itulah sandaran hidup. Allah itulah hakikat hidup kita. Allah itulah tujuan akhir kita. Allah itulah di atas segala-galanya, Tuhan. Jadi kalau bersandar kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu tak akan pernah kecewa. Tapi bersandar kepada makhluk, masih kecewa, sakit hati. Ya. Sambuk, mungkul, mah. Kancang dan rupuk. Ketika yang susah, wah tolong ketika susah, nak kamu nolong, bantu lantar. Itu kalimat, yang muncul tu. Kenapa? Karena kita bersandar kita itu bukan karena Allahnya, ya, karena ada maunya tu. Sasa agok dia ngecek tu kagok-kagok nyawa. Ya. Nggak lama itu setruk, nggak tunggu mati aja itu. Ah, jadi ini susah-susah ini, itu Bapak Ibu, ini kan susah loh. Tapi di tengok malam itu nggak ada wajah-wajah bermasalah. Iya gitu, balik parah, yang dipakai. Kalau udah mantap sandar kepada Allah, hasil itu udah kayak makrifat loh. Alah patuh asalnya Bapak Ibu. Nilai yangnya dengan nilai pastinya sambung sih itu mah, kan? Di mana tak sambungnya itu yang terpandang Allah ini di situ. Jadi pandang Allah di atas segala-galanya itu. Biar nyaman di awak, biar aman di awak Allah tuh. Akhirnya gua aspoi nyaman, akan nali Allah itu. Aku jalannya. Jadi itu kini ku membuka dan membaca kitab nafsiyah namanya. Kitab nafsiyah itu Bapak Ibu yang tidak ada hurufnya. Tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, tapi Bapak Ibu bisa bacanya. Kalau tidak bisa masuk jam pulang dulu. Itu kitab nafsiyah lo. Nah, supaya kita bisa bermakrifat kepada Allah. Ala berasih ada dua nabi itu, ya. Barulah Nabi diperjalankan. Namanya perjalanan Bapak Ibu, ya kan? Tentu ada kendaraannya. Kendaraannya itu disebut namanya dengan Bura atau Burwa? Bura itu artinya itu Abdal. Hah? Bura kilat. Berarti kendaraannya secepat ki. Ya. Makanya burak itu dikiaskan oleh orang syariat tarikat hakikat dan ma'rifat. Nah, mana burak secara syariat, mana burak secara tarikat, mana burak secara hakikat dan ma'rifat?